Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview Crispcito untuk varian rasa kimchi. Ya, tak hanya varian rumput laut saja, ada juga varian kimchi. Ya, ini dari Crispcito. Ya, crispy snack rasa kimchi, makanan naik sudat, beratnya 10 gram, harga Rp1.000. Terus oleh PT Sarni Murni Jaya Sidoarjo. Oke, lanjut ke bagian belakangnya. Crispcito kimchi, teman seruku, ngapain aja jadi lebih seru sebelum ngemil Crispcito crispy snack dengan rasa yang nikmat dan kenyahan yang tak terlupakan. Crispcito siap jadi teman seru kamu kapan aja dan di mana saja. Di sini ada Instagramnya, terus ada Facebooknya Crispcito ID, informasi gizi, terus juga ada lemak total dan sebagainya, protein dan sebagainya, garamnya 1 gram. Garamnya 75 mg. Komposisinya di sini ada tepung terigu, 80% tepung tapioka, minyak nabati, gula, bumbu rasa kimchi, terus juga ada pewarna sintetik kuning, pemanis buatan sesulpam dan aspartam, minyak nabati, manung susu, garam, bawang merah bubuk. Terus ada BPMRI, terus ada barcode. Produk Indonesia. Nah, seperti itu dari segi tampilan kemas dari Crispcito crispy snack rasa kimchi. Dan bagaimana dengan isinya? Nah, ini adalah isinya ya. Ya, sama seperti yang rumput laut ya. Dan kita coba untuk segi rasanya, bentuknya sama ya seperti yang Crispcito rumput laut. Kita coba. Kenyal. Bumbu kimchinya berasa ya, berasa pedasnya ini. Tapi masih standar ya untuk segi pedasnya. Gurih. Ada segi sedikit manis-manisnya. Enak snacknya, direkomendasikan untuk dicoba. Oh ya, ini untuk ukurannya pas saya review setahun yang lalu masih agak besar ya ukurannya. Sekarang di lebih kecil ya kemasannya. Enak snacknya. Direkomendasikan untuk dicoba. Oke, sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang Crispcito crispy snack rasa kimchi? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like juga subscribe agar tak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakut. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.